Bupati yang punya perusahaan sendiri. Nah untuk itu kami akan berusaha di Puluhan massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Kearifan Lokal Indonesia, AKLI, berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan, Selasa, 30 Juli 2024. Mereka datang ke kantor Dinas PUPR menggunakan mobil pick-up lengkap dengan sound system dan spanduk beraneka tulisan di antaranya, Hasbi Kenyang, Kami Lapar. Herman, salah seorang perwakilan pendemo, menjelaskan, aksi ke Dinas PUPR Lampung Selatan untuk menyuarakan keresahan mereka yang merupakan kontraktor lokal. Menurutnya, sebagai pengusaha lokal mereka merasa tidak diberdayakan, karena sudah 3 tahun berjalan semenjak Kepala Dinas Hasbi menjabat, belum pernah mendapatkan pekerjaan atau proyek. Pengusaha di sini, Pak, sebagai masyarakat lokal, kita mengajukan bagaimana kita nih sebagai pengusaha untuk diberdayakan. Karena kita sudah 3 tahun kita semenjak Kepala Dinas ini menjabat, kita tidak pernah bekerja di sini. Jadi tambahannya gini, kita ini datang ke sini, meneriakan bahwa kinerja Kepala Dinas PU ini kami pandang nggak beres. Dari mulai isu jalan jelek di Lampung Selatan, seharusnya kan dia terdepan mengklarifikasi. Ini kan hadir di publik aja, jarang orang lihat. Jadi kan kerjanya benar enggak? Bahkan kami menduga infrastruktur di Lampung Selatan itu banyak yang nyeleneh kebijakannya. Sementara isu jalan lagi ancur-ancurnya, sampai ada orang mandi lumpur dan lain sebagainya. Tetapi Kadis PU-nya enggak ada. Pak Kadis ini enggak ada. Susah kita ini. Susah. Banyak rekanan yang di sini mengeluhkan. Padahal kan titipan undang-undang otonomi daerah itu adalah pemberdayaan putra daerah itu sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal itu kan dari serapan APBD itu kan harus ikut menjadi pemberdayaan. Ini kan lucu. Ini undang-undang otonomi Coba daerah. Coba cek ya. Aja yang dikebijakan seorang kepala dinas, contohnya PL aja pekerjaan, PL aja. Atau ini, coba cek aja berapa persen kearifan lokal ini, masyarakat putra daerah yang pada punya CP ini. Beliau juga punya CP udah berapa tahun, pernah di Dinas PU, lo kan? Jadi apa keinginannya terhadap bupati lah untuk kepala dinas? Copot ya. Kalau copot tidak memenuhi regulasinya lagi. Kan seharusnya kepala dinas ini tahu diri. Mundur. Kalau memang tidak mampu. Iya, tidak mampu. Jelas kami nyatakan itu tidak mampu. Ya. Jadi masa Pak Kadis, Pak Kadis di sini kan menyebutkan aksi yang hari ini di depan, aksi demo hari ini menurut Bapak nggak tahu aturan gitu, Pak ya? Nggak tahu aturan. Ai itu nggak tahu aturan. Saya tantang dia. Saya nggak tahu dulu saya tahu sama Ai itu. Iya. Saya lapor dulu polisi. Sampai aspirasinya sampai polisi. Ini begini. Kalau dia cocok aspirasi dia itu, baru saya jawab. Kalau nggak bisa secocok, saya nggak mau jawabnya. Ngapain ada orang seperti dia? Bukan level saya. Sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan mediasi tadi, Pak ya? Iya, tetapi kenapa sampai terjadi ketegangan, Pak? Sini saya nggak melayani dia orang, Pak. LPSA itu, sudah ada di LPSA itu. Dibuka seluruh Republik Indonesia yang lihat itu, lelang itu. Jadi, aneh, AI itu. Nggak ngerti. Kalau dia kurang mesir sama saya, cegat saya tantang dia. Berarti kan suka tidak suka kalau begininya. Apa salah saya? Kok saya nggak salah digasakan kayak gitu ya? Saya melawan. Dalam aksinya, para pendemo juga mengkritik Kepala Dinas PUPR yang dianggap tidak tanggap dalam permasalahan infrastruktur di Lampung Selatan. Bahkan, para pengunjuk rasa mengaku akan melaporkan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Usai menggelar orasi, diketahui perwakilan pengunjuk rasa sempat dipersilahkan masuk ke ruangan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hasbi Aska untuk berdialog. Namun, lagi-lagi dialog tersebut dibatalkan lantaran dianggap terlalu ramai karena sejumlah awak media juga ikut masuk. Dari Lampung Selatan, tim liputan sinarlampung.co melaporkan. Tolong geser dulu, Pak. Biar agak nyaman dulu. Sebentar.
sebentar Pak ya. Udah. Pak, yang lain agak sebentar dulu. Biar nyaman dulu. Oke. Kenapa? Kamu ini. Biarin. Ini 5-3 orang. Udah.